Pemirsa, diduga cemburu dengan mantan istri yang telah menikah lagi, sang mantan suami nekat membakar mantan istri hingga mengalami luka bakar cukup serius. Di rumah korban, warga menemukan bahan bakar tiner dan sejumlah barang elektronik yang ikut hangus terbakar. Kepolisian menahan pria warga Kampung Keong, Desa Cikatapis, Kecamatan Kalanganyar, Lebak, Banten, yang diduga telah membakar mantan istrinya. Meski telah berpisah 2 bulan lalu, sang mantan istri beserta suami barunya masih tinggal satu rumah dengan sang mantan suami. Kejadian ini berawal dari keributan yang dilatar belakangi tagihan listrik rumah yang naik. Sang mantan suami tak terima dituding sebagai penyebab tingginya pemakaian listrik. Namun sang mantan suami membantah telah membakar mantan istrinya. Dirinya mengaku pada saat keributan itu korban menyenggol tiner sehingga menyiram tubuhnya. Korban kini dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Aji Darmo, Lebak, Banten. Dan kasus ini pun masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Lebak, Banten.